Intel coding 1007 Banjarmasin berhasil menggagalkan peredaran ya obat terlarang ini Zenith, jenisnya Zenith Carnoven ya, sejumlah 79 koli. Bila dihitung itu jumlahnya sekitar 1.500.000 butir. Ya, 1.500.000 butir. Dengan apabila dirupiahkan sekitar 3.752.000.000. Kita tidak menginginkan generasi muda khususnya di wilayah Banjarmasin ini hancur. Karena obat Zenith ini harganya tidak mahal. Ya. Jadi 2.500 per butir. Jadi anak sekolah saja bisa menggunakan obat ini. Bayangkan, ini kalau minum 30 biji obat ini setara sama dengan 240 butir kita minum dexamethasone. Wah, bisa teler kita. Terus kita asbak terus.